warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Ar-Rahman Primkopal Juanda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini, diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk duduk sejenak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga amal soleh yang kita lakukan pada malam hari ini diawali dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa, kajian kita yang semestinya Jumat pekan yang keempat, karena satu dan lain hal pekan yang lalu kami uzur dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang masih memberikan waktu kepada kami sekalipun malam hari ini kita berada di Jumat pekan yang kelima, yang terakhir. Pembahasannya masih tetap, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan hafizahallahu ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Aktsaru min Alfi Sunnatin Fil Yaumi Wal Lailah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan cetakan terjemahannya diterbitkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan, masih ingat terkait dengan apa? Sutra, sunnah dalam sutra, ya, sutra di dalam sholat. Adapun pada malam hari ini kita akan membahas sholat sunnah sehari-hari. Bab yang berikutnya adalah sholat sunnah sehari-hari. Bagi bapak ibu yang memiliki bukunya, itu tercantum di halaman yang ke-46. Dan bapak ibu kalau ingin tahu
mulai dari halaman 46 sampai halaman 60 di buku Lebih Dari 1000 Amalan Sunnah Dalam Sehari Semalam, itu semua berbicara tentang sholat-sholat sunnah. Mulai dari sholat sunnah rawatib, mulai dari sholat sunnah duha, mulai dari semua sholat-sholat sunnah. Jadi kurang lebih sekitar 14 halaman berbicara tentang sholat-sholat sunnah. Makanya kajian kita, bab yang kita angkat ke permukaan malam hari ini adalah yaitu sholat sunnah sehari-hari. Agar materinya tertata dengan baik, saya mencoba untuk mengurutkan dari awal supaya enak mempelajarinya. Saya bagi menjadi dua bagian materinya, jadi dua pembahasan supaya enak tersistematis, tidak melebar kemana-mana. Yaitu yang pertama yang akan kami sampaikan adalah keutamaan secara umum, global, mujmal dari sholat sunnah. Jadi kita tidak menyentuh sholat fardu ya, yang kita sentuh adalah sholat sunnah. Keutamaan secara umum dari sholat sunnah, apa istimewanya mengerjakan sholat sunnah, apapun itu sholat sunnahnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, lah ini yang sudah masuk ke materi inti, mengikuti di buku itu secara urut terus menerus gitu ya. Yang kedua adalah macam-macam sholat sunnah, dalil-dalilnya dan keutamaan secara khusus sholat sunnah. Nah, jadi macam-macamnya apa? Kan macamnya sholat sunnah itu kan banyak Bapak Ibu. Ada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada sholat sunnah khusuf, gerhana matahari. Ada sholat sunnah khusuf, gerhana bulan. Ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Lah itu nanti macamnya apa, dalilnya apa, dan keutamaannya apa secara khusus. Kalau yang nomor satu secara umum, tidak mengenal sholat sunnahnya, apapun sholat sunnahnya. Kalau yang materi nomor dua sudah dibahas keutamaan per sholat. Nah seperti itu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita awali saja materi kita. Kita langsung pembahasan yang pertama, keutamaan secara umum dari sholat sunnah. Keutamaan secara umum dari sholat sunnah. Keutamaannya banyak Bapak Ibu sebenarnya. Namun malam hari ini saya sebutkan tiga saja keutamaan sholat sunnah secara umum. Berarti ada tiga dalil yang akan kami sampaikan. Tiga dalil tentang keutamaan sholat sunnah. Dalilnya adalah yang pertama, silakan bisa dibantu. Dalilnya riwayat Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Nomornya agak ke belakang, nomor 1181. Ibnu Majah 1181. Antamim Ad-Dari radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. 1181 ya, 1181. Fa in akmalaha kutibat lahu nafilatan, fa illam yakun akmalaha qala Allahu subhanahu li malaikatihi unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu fa'akmilu biha ma dhayya'a min faridhatihi summa tu'khadul a'malu ala hasabi dhalik. Silakan. Yaitu 1181 dari Tamim Ad-Dari. Dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah salatnya. Salat yang pertama kali akan diaudit oleh Allah, diperiksa dari seluruh amal ibadah yang lain. Salat yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Lanjut. Jika dia menyempurnakannya, apabila salatnya itu sempurna, maka akan ditulis baginya yang sunnah. Maka akan ditulis baginya dari yang sunnah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, yang dimaksud dengan salat yang sempurna itu apa?
yang dimaksud sholat sempurna itu. Bapak ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda bahwasanya sholat itu dibagi menjadi 3 bagian, kata Nabi. Yang sepertiga itu rukuk, yang sepertiga itu sujud, yang sepertiga itu adalah yaitu toharah, bersuci. Apabila 3-3-nya ini dia jalankan, dia penuhi hak-haknya dengan sempurna, rukuk yang benar bagaimana dia penuhi itu, sujud yang benar itu bagaimana, tata cara toharah bersuci, entah wudhu, entah tayamum yang benar bagaimana. Kalau ketiga ini dia penuhi hak-haknya, maka sholatnya dianggap sempurna, dan sempurna pula amalan-amalan yang lain. Loh, intinya ya 3 ini, rukuk, sujud, dan yaitu toharah. Oleh karena itu, dan termasuk di dalam dalil yang lain, termasuk khusyuk, tumaknina, dan yang lainnya. Jadi saya ulang, apabila dia, hamba tersebut, menyempurnakan sholatnya, maka akan ditulis baginya, yaitu yang sunnah. Jadi kalau fardunya sempurna, yang sunnah otomatis akan ngikut. Lanjut. Dan jika dia tidak menyempurnakannya, apabila hamba tersebut tidak menyempurnakan dari sholat fardunya, nggak sempurna, maka Allah berfirman kepada malaikatnya. Apa kata Allah Ta'ala kepada para malaikatnya? Silakan. Lihatlah, apakah kalian menemukan pada hambaku dari sholat sunnahnya? Coba kau lihat, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Ini loh pentingnya melakukan sholat sunnah. Makanya jangan meremehkan sholat sunnah. Ya ini keutamaannya ada di sini. Allah sendiri yang berkata kepada para malaikatnya, coba kau lihat, kalian lihat, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Lanjut. Maka sempurnakanlah dengan sholat. Ya, maka sempurnakanlah. Maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah tersebut dari sholat wajibnya yang hilang. Nah, maka jadikan sholat sunnah tersebut sebagai penutup penyempurna dari sholat fardunya yang hilang atau yang cacat, yang tidak sempurna. Ya, mungkin karena dia sholat tidak khusyuk, mungkin sholatnya tidak tumaknina, kan banyak godaan-godaan setan dalam sholat itu. Saya sudah sampaikan pada materi yang lalu di majelis taklim yang lain, mungkin di YouTube juga sudah ada, godaan-godaan setan dalam sholat itu kan jumlahnya ada 7, Bapak Ibu. Di antaranya adalah salah satu godaan setan dalam sholat, yang pertama lupa bacaan. Yang kedua godaan, ini ada dalilnya dalam Sahih Muslim. Yang kedua adalah dibuat orang itu mengingat sesuatu di luar sholat, sehingga dia bisa lupa jumlah rokaat. Nah ini, dia ingat semua ketika sholat, padahal ketika dia gak sholat, dia gak ingat. Itu tipu daya setan. Yang ketiga, dibuat orang itu suka menguap, angop ketika sholat. Itu godaan setan yang ketiga. Yang keempat adalah godaan setan, dibuat orang itu suka melirik ke kanan, melirik ke kiri, menoleh ke kanan, atau menoleh ke kiri. Dan itu katanya Nabi, ikhtilas, sambaran tamparan setan. Gimana caranya orang itu gak fokus ke arah kiblat, dia menoleh, menyimpang dari arah kiblat. Loh, coba sampai seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima adalah dibuat orang tersebut, yaitu tidak merapatkan shaf, sehingga celah dalam shaf itu adalah merupakan jalan atau tempat syaitan. Jadi shaf yang tidak rapat. Nah itu yang kelima. Yang keenam, membiarkan yaitu orang lewat melalui, yaitu memutus sholatnya. Sebab kata Nabi, kalau kita sholat lalu kemudian kita sudah memasang sutra dan sholat kita akan dilalui orang, maka hadanglah, tahanlah dia. Jika dia tetap tidak mau, ingin tetap lewat di situ, pukullah, karena bersama orang itu adalah korin atau syaitan. Nah, Nabi mengatakan, makanya kalau dibiarkan maka sholat kita terputus. Nah ini godaannya itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dimunculkan was-was. Ini kentut apa enggak, terutama kalau sujud. Ada terjadi sesuatu dalam perut kita, sehingga kita dalam hati was-was, iki batal apa enggak, ini batal apa enggak. Sehingga untuk mengatasi ini, simple kata Nabi, ada 2 syaratnya. Yang pertama, bau dan suara. Kalau kau tercium bau, maka batal sholatmu. Atau tidak bau tapi terdengar suara, batal. Ya, karena ada yang enggak pakai suara tapi bau.
ya ada. Nah, itu juga batal. Pokoknya syaratnya dua, simple. Kalau kau tidak mendapati dua hal itu, nggak ada suara, nggak ada bau, teruskan. Karena itu was-was yang setan munculkan. Ini batal apa tidak, wudhu lagi apa tidak, sehingga nggak fokus dengan bacaan dan yaitu tidak khusyuk tentunya. Nah, kembali ya, seperti yang tadi dibacakan oleh Pak Didik tadi, kalau sholat wajibnya itu tidak sempurna, gitu ya, maka jadikan sholat sunnahnya sebagai penyempurna. Lanjut, terakhir. Kemudian amalan-amalan yang lain juga akan dihisap seperti itu. Artinya yang dihisap pertama kali itu yang wajib dulu. Kalau yang wajib sempurna, yang sunnah akan ikut dengan sendirinya. Tetapi kalau yang wajib itu tidak sempurna, maka yang amalan-amalan sunnah akan menjadi penyempurnanya. Contoh, masalah puasa. Yang wajib kan Ramadan. Lah yang namanya puasa Ramadan mungkin dia tidak sempurna. Mungkin ketika puasa Ramadan menggunjing orang saat puasa. Mungkin ketika puasa Ramadan menghibah, membicarakan aib orang. Mungkin ketika puasa dia melakukan perbuatan yang bisa yaitu mengurangi nilai kadar pahala puasanya. Mungkin dengan melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, memperbanyak tidur, memperbanyak yaitu bermain game dan seterusnya, bukan ibadah. Maka penyempurnanya puasa Ramadan, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Dawud, lalu Asyura, Arafah, 6 hari di bulan Sawal, 9 hari di bulan Zulhijjah. Ya ini untuk nutupi dari Ramadannya yang tidak sempurna. Semuanya begitu amalan, termasuk haji. Pernah menunaikan haji, ternyata lempar jumrohnya salah, ketika tawaf salah, ketika sa'i salah, maka penyempurnanya umroh. Makanya dalam hal ini umroh itu, kalau umroh yang kedua itu sunnah, kalau umroh yang pertama itu wajib hukumnya. Maka umroh yang kedua, maksudnya umroh kedua, ketiga ini bukan dalam satu perjalanan ya, bukan. Kan banyak yaitu jamaah umroh itu sekali perjalanan mengambil mikot sampai beberapa kali. Umroh kedua, umroh ketiga. Lah ini yang tidak diajarkan oleh Nabi. Maksudnya umroh kedua, umroh ketiga, ya di lain kesempatan berangkat lagi. Itu ya, nanti pulang ke tanah air nanti berapa bulan berangkat lagi ya. Apa ada ustadz yang kayak gitu bolak-balik? Ada pembimbingnya ya, bolak-balik ya, ustadznya bolak-balik bisa ya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Jadi ini menunjukkan jangan meremehkan amalan sunnah, termasuk yang sedang kita bicarakan, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini penyempurna, kesimpulannya itu Bapak Ibu. Ini keutamaan pertama. Sekarang kita lihat dalil nomor 2. Nanti kita simpulkan apa keutamaannya, yaitu sholat sunnah. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 385. 385. 385 dari Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'muri radhiyallahu an, katanya aku bertemu dengan Sauban, ya 385, aku bertemu dengan Sauban. Sauban ini adalah mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Ma'dan bin Abi Talha dia berkata, ya, aku bertemu Sauban. Nah, Sauban ini maula Rasulullah, mantan budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dibebaskan, dimerdekakan. Lalu mantan hamba saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku berkata, silakan beritahukanlah kepadaku suatu amal yang bisa aku kerjakan dengannya Allah memasukkanku dalam surga. Jadi dia ini bilang kepada Ma'dan bin Abi Talha, Sauban. Ya, Sauban yaitu bertanya, ya. Oh, mohon maaf. Ma'dan bertanya kepada Sauban. Ma'dan bertanya kepada Sauban. Pertanyaannya, ajarkan kepadaku satu amalan yang apabila amalan itu aku lakukan, maka aku akan masuk surga karena amalan tersebut. Lanjut, kata Sauban, ternyata atau dia berkata, aku berkata dengan amal yang paling dicintai oleh Allah. Teruskan. Lalu Sauban diam. Terus. Kemudian aku bertanya lagi. Ya. Maka dia diam. Terus. Kemudian aku bertanya kepadanya yang ketiga kalinya. Terus. Dia pun menjawab. Nah, berarti bertanya sampai 3 kali baru dijawab.
apa katanya Sauban? Aku juga pernah. Lanjut silakan. Aku telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Nah, aku pernah bertanya seperti yang kau tanyakan kepadaku itu kepada Rasulullah. Aku pernah tanya, amalan apa yang jika aku lakukan maka aku akan masuk surga karena amalan itu? Maka lanjut. Beliau menjawab, alaika bikasrotis sujudi lillah. Silakan. Perbanyaklah sujud untuk Allah. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf. Yang dimaksud memperbanyak sujud itu bukan empat macam sujud, bukan. Yaitu sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, sama sujud di dalam sholat. Bukan ini yang dimaksud. Kata para alim ulama, yang dimaksud sabda Nabi, alaika bikasrotis sujudi lillah, perbanyaklah sujud kepada Allah. Maksudnya memperbanyak sholat-sholat sunnah. Itu kata para ulama. Jadi kalau kau ingin masuk surga, ya perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sholat-sholat sunnah. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu, berdasarkan dalil ini, ya, ulang tambahkan, ayo teruskan, kan masih ada ya. Silakan. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha anka khati'atan. Silakan. Karena tidaklah kamu bersujud satu kali untuk Allah. Satu, seseorang itu kalau sujud satu kali kepada Allah, maka melainkan pasti Allah mengangkatmu satu derajat dengannya. Duh, diangkat satu derajat. Terus kemudian? Dan menghapus dengannya satu kesalahan darimu. Dan dihapus oleh Allah satu dosa yang ada pada diri kita. Makanya contoh sholat isya tadi, yang wajib ini ya, yang wajib ini. Sholat isya itu berapa kali sujud itu? Satu rokaat berapa kali sujud? Dua. Berarti kalau empat rokaat, delapan sujud. Itu belum ba'diyahnya. Iya. Belum lagi nanti besok subuh, qobliyah. Terus sholat subuhnya. Apalagi duhur. Ada qobliyah, ada duhur, ada ba'diyah. Semakin orang memperbanyak sujud, ya, apalagi sholat-sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat tahajud 11 rokaat, 8 tahajud witirnya 3, berapa itu sudah sujudnya? Belum lagi sholat sunnah isrok, belum lagi sholat sunnah duha. Perbanyak sujud, maka kau akan masuk surga. Amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Berarti kesimpulannya, orang kalau mengerjakan sholat sunnah, keutamaan yang nomor 2, amalan yang mendekatkan seseorang ke dalam surga, kepada surga. Kalau yang pertama tadi, penyempurna dari fardunya yang kurang, tidak sempurna. Yang nomor 2, yaitu amalan yang mendekatkan seseorang kepada surga. Terakhir, dalil ketiga, keutamaan sholat sunnah secara umum. Tolong dibuka, yaitu Sahih Tarhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 436. Riwayat Muslim ini ya, 436. Ya, kita dengarkan. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Silakan. Dari Jabir, yaitu bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya, apabila salah seorang dari kalian menyelesaikan sholatnya di masjidnya. Nah, apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan sholat fardu di masjid, berarti wajibnya di masjid. Lanjut. Maka hendaknya dia menyisakan sebagian sholatnya untuk rumahnya. Sholat sunnahnya di rumah, jangan dihabiskan semua di masjid. Rasulullah itu rumahnya dekat sama Masjid Nabawi. Tapi tidak pernah kita temukan satu pun hadis. Saya ulang ya, satu aja hadis Nabi sholat sunnah di Masjid Nabawi. Enggak, Nabi sholat sunnah di rumah. Apalagi qobliyah ba'diyah, enggak pernah di masjid. Meskipun rumah Nabi dekat Masjid Nabawi, meskipun pahalanya sholat di Masjid Nabawi 1000 kali ketimbang sholat di masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa.
Seperti itu ya. Baik. Nah, kerjakan sholat sunnah di rumah. Kenapa Pak Didi? Orang itu kalau sholat sunnahnya di rumah, kenapa? Silakan. Karena Allah menjadikan kebaikan dari sholatnya, yaitu di rumahnya. Baik. Karena Allah akan menjadikan kebaikan di rumah orang tersebut sebab sholatnya. Bahkan dalam riwayat Muslim dikatakan Allah akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tersebut. Makanya kalau kita ingin menciptakan baiti jannati dalam rumah tangga kita, salah satu tipsnya adalah bangunlah masjidul bait, masjid di dalam rumah alias musola. Bapak ibu, dulu di zaman Nabi, para sahabat itu setelah mereka membuat rumah, mereka mengundang Rasul, yaitu untuk Rasul sholat di rumahnya. Sebab apa? Sebab tempat bekas Rasul sholat itu dijadikan musholah oleh mereka. Istilahnya masjidul bait, masjid di dalam rumah. Ini penting. Makanya kalau bisa rumah itu ada musholahnya. Gimana rumah antum ada musholahnya kan? Ada ya? Insya Allah. Ya, sebab saya pernah diundang seseorang acara pindahan ya. Dia baru renov rumah ya, di sebuah perumahan elit ya di Surabaya. Itu kita diundang, saya disuruh ngisi kajian. Setelah itu enggak banyak sih, hanya keluarga sama teman kolega-koleganya saja. Setelah kajian, maka para tamu diminta untuk meninjau isi dalam rumahnya. Masya Allah. Itu kita masuk ke dalam kamarnya, buka tabir, seret, kolam renang. Masya Allah. Kamar ini ya, buka tabir, kolam renang. Masya Allah, iya. Belum lagi lantai atas ada ruang bermain anak-anak, ada dapur basah, dapur kering. Belum lagi nanti ada karpotnya, belum ada tamu. Bahkan di belakang masih ada dia apa nandur, suka nandur. Ada pisang, ada ini, macam-macam. Masya Allah, besar rumahnya. Setelah keliling saya tanya, musolanya mana ini? Musolanya mana? Dia bilang, loh Ustadz mau sholat? Enggak, saya bukan mau sholat, ini belum waktunya untuk sholat. Cuman saya tanya, musola antum buka kamar kolam renang, antum ini kamar mandi ini, macam-macam sudah, mewah sudah. Mana musolanya? Di mana musolanya? Enaknya di mana? Loh kok enaknya di mana? Kenapa enggak dipikirkan dari awal? Ini penting. Dulu sahabat Nabi itu kalau bangun rumah, mereka ngundang Rasul supaya sholat di rumahnya. Ya, seperti itu. Ya wis sekarang Ustadz sholat atau di mana? Wis nanti itu tak pakai ya. Ya Allah, ini orang Arab ini soalnya. Jadi ngomongnya gini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita sholat sunnah di rumah. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan materi yang nomor 2 Bapak Ibu. Materi yang nomor 2. Materi yang nomor 2. Ya. Materi yang nomor 2 adalah macam-macam sholat, lalu dalilnya dan keutamaan sholat sunnah secara khusus. Bapak ibu, total ini ya, total dari sholat sunnah yang Nabi ajarkan, totalnya ini ya, total yang Nabi ajarkan semua sholat sunnah itu adalah jumlahnya 21 Bapak ibu. Ada 21 sholat sunnah yang Nabi ajarkan. Yang pertama, saya sebutkan dulu satu persatu saya, tidak saya beri dalil. Nanti dalilnya setelahnya ya, sambil kita lihat waktunya kalau memang mencukupi. Yang pertama adalah sholat-sholat sunnah yang Nabi ajarkan. Yang pertama, sholat kusuf, kita urut. Loh, diurut apanya Ustaz? Diurut sesuai penomoran hadis. Dalam Bukhari dulu, habis Bukhari Muslim, nomornya diurut. Setelah Muslim tingkatan kedua itu Abu Dawud. Setelah Abu Dawud baru kemudian Tirmidzi. Setelah itu An-Nasa'i, lalu kemudian Ibnu Majah dan seterusnya. Kita urut. Jadi yang nomor satu adalah sholat kusuf. Apa itu kusuf? Sholat gerhana matahari. Ya, sholat gerhana matahari. Yang kedua, sholat khusuf, pakai kha, sholat gerhana bulan. Ini ya,
Baik, sholat khusuf. Yang ketiga adalah sholat di lembah Al-Aqiq. Apa itu lembah Al-Aqiq? Yaitu Miqat Zulhulaifah, yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Nah, jadi bagi para jamaah haji atau umroh yang berangkatnya itu yaitu dari Madinah umrohnya, ya, Surabaya direct Madinah. Lah dari Madinah kalau mau umroh ke Mekah kan mikotnya Bir Ali itu. Sebenarnya nama yang benar bukan Bir Ali, Zulhulaifah. Tidak ada satupun hadis Nabi yang menyebutkan kata Bir Ali. Nggak ada, tidak ada. Yang benar itu Zulhulaifah. Lalu dari mana asalnya kata ini? Yaitu dari orang-orang Syiah. Bir, Bi'run, Ali. Yaitu sumur, Bi'run itu sumur Ali. Jadi orang-orang Syiah membuat dongeng palsu. Mereka mengatakan dulu di situ itu ada sumur angker yang dihuni oleh jin. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bertengkar dengan jin tersebut, dimenangkan oleh Ali. Sejak saat itulah disebut Bir Ali, sumur Ali, karena orang Syiah mengkultuskan Ali. Nama yang benar Zulhulaifah. Ini mikot yang dekat dengan penduduk Madinah. Kurang lebih kalau naik bis ya 40 menit lah, 40 menit. Jaraknya 12 kilo dari Masjid Nabawi, kurang lebih. Lah sholat di sini, kenapa? Karena di sini mengandung berkah. Nanti dalilnya ya, yang penting kita tahu ada sholat di situ, di lembah Al-Aqiq, ya, Miqat Zulhulaifah. Nomor 4, sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Yang kelima, sholat sunnah ba'diyah Jum'at. Ba'diyah Jum'at, yang nomor 5. Yang nomor 6, loh ba'diyah Jum'at iya, qobliyah Jum'at gak ada. Qobliyah Jum'at tidak ada, yang ada itu ba'diyah Jum'at, Bapak Ibu. Yang nomor 6 adalah sholat istisqa, minta hujan. Apa perlu sekarang sholat istisqa? Nampaknya tidak ya, karena sudah nampaknya sudah mulai masuk musim hujan. Dua hari ini alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya, yaitu turunnya hujan. Sholat istisqa, minta hujan. Yang ketujuh, sholat dua rakaat setelah mimpi buruk. Sholat sunnah dua rakaat setelah mimpi buruk. Nih, nomor 7. Nomor 8, sholat sunnah tohur. Nomor 8, sholat sunnah tohur. Apa itu sholat sunnah tohur? Sholat sunnah ba'da wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah. Ya. Ini nomor 8. Nomor 9, sholat sunnah rawatib. Nah, ini qobliyah ba'diyahnya di sini. Ya. Sholat sunnah rawatib. Yang nomor 10. Nah, nomor 10 ini dan nomor 11 ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan sahih. Sedangkan ulama yang lain mengatakan dhaif. Yang nomor 10 adalah sholat sunnah hajat. Syekh Albani mengatakan sahih. Bahkan ada itu di sahih Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Kita tulis saja, sampai-sampai ada ulama yang mengatakan untuk kehati-hatian, lakukan sekali seumur hidup, sekali aja sudah, jangan dijadikan rutin, sekali aja sudah. Karena ulama yaitu perselisihannya kuat sekali. Yang nomor 11 ini semakin kuat persilah, yaitu sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih sebagian mensohikan Syekh Albani rahimahullah, dan yang lain yaitu mengatakan riwayatnya dhaif. Ya, jadi setelah Al-Fatihah membaca surat, setelah baca surat membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 15 kali. Terus ruku, habis ruku membaca Subhanallah rabbiyal adzimi wa bihamdi 3 kali, lalu dilanjutkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Yang 15 kali itu ketika berdiri saja. Jadi kalau di total kurang lebih satu rakaat itu 70 kali. Sedekap 15 kali, rukuk 10 kali,
Ketika i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Berapa total? Oh, enggak dihitung tadi ya. Tak pikir dihitung tadi ya. Ya, sedekap 15, rukuk 10, berapa? 5. I'tidal 10. Ya, sujud 10. Duduk di antara dua sujud 10. Sujud lagi 10. Nah, ketika mau berdiri, yaitu duduk sejenak itu 10. 75 lalu berdiri. Jadi 1 rakaat 75 kalau 2 rakaat 150. Itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian yang ke-12, salat sunnah di Masjid Quba. Sebab Nabi bersabda, salatun fi masjid Quba ka umratin. Salat di Masjid Quba itu pahalanya seperti umrah. 2 rakaat di Masjid Quba enggak butuh waktu 5 menit, ya. Kurang dari 5 menit itu pahalanya seperti umrah. Ya. Dan Nabi punya kebiasaan setiap hari Sabtu beliau ke Masjid Quba. Masjid Quba sama Masjid Nabawi 10 kilo. Jadi Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu 10 kilo. Dulu Nabi tiap Sabtu yaitu beliau ke Masjid Quba. Nah. Mas Koko sudah sampai? Oh, belum, belum sampai. Nah, iya. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian yang ke-13 dan 14 jadi satu nanti. 13 salat sunnah ketika masuk rumah. Jadi kalau kita dari bepergian sampai di rumah salat 2 rakaat. Ya. Terus yang nomor 14 salat sunnah ketika keluar rumah. Ya, jadi ada salat sunnah ketika masuk, salat sunnah yang nomor 14 keluar rumah. Sebab Nabi bersabda, idza dakhalta manzilaka fasalli raka'ataini tamna'anika madkhalasu. Apabila kamu masuk ke dalam rumah, kerjakan salat 2 rakaat. Karena salat 2 rakaat itu dapat mencegahmu dari tempat masuk yang jahat. Terus Nabi bilang, Nabi bersabda, fa idza kharajta min manzilika fasalli raka'ataini tamna'anika makhrajasu. Apabila kamu mau keluar rumah, terutama yang safar ya, perjalanan jauh, kerjakan dulu salat 2 rakaat. Karena salat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari tempat keluar yang jahat. Kita akan dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin yaitu memperdaya kita, ya, ingin berbuat zalim kepada kita. Ya, misalnya alamatnya itu tidak ditunjukkan, mana yang jangankan ustaz sekarang apa, ada apa tanya orang. Wong pakai map ini aja sudah. Loh, jangankan gitu. Ini sering bohongi juga. Belok kiri, belok kiri. Iya, ternyata buntu. Loh ini, betul tidak? Supaya tidak dibohongi map. Nah, itu. Betul tidak ya? Belok kiri, belok kiri. Iya. Itu ternyata belok kiri itu yaitu rumah janda. Ya. Kita lanjutkan ya. Nomor berapa sekarang? Nah, setuju nanti ibu-ibu. 15. Salatnya suami istri sebelum melakukan jima. Ini bagi mereka yang baru menikah. Yang baru menikah, suami istri sebelum melakukan jima. 16. Salat sunnah isyraq, suruk. Isyraq, suruk. 16. 17 urut ini ya, 17. 17 salat sunnah witir. Lu kok witir dulu Ustaz? Kenapa enggak tahajud? Iya, enggak apa-apa. Karena Nabi pernah witir dulu baru tahajud. Nabi itu pernah, Bapak Ibu sekalian, yaitu witir dulu 9 rakaat. 9 rakaat witir, terus kemudian setelah salam tahajud 2 rakaat. Jadi tetap jumlahnya 11. Biasanya kan 8 plus 3, tahajud plus witir. Ini tidak. Witir dulu 9, baru tahajudnya 2 rakaat. Lah witir yang 9 rakaat ini adalah rakaat ke-8 itu baru duduk tahiyat. Setelah itu enggak salam. Lalu bangkit lagi rakaat ke-9 tahiyat baru salam. Jadi mirip kayak sholat maghrib. Sholat maghrib itu tahiyatnya 2 kali, rakaat ke-2 dan ke-3. Lah ini tidak. Tahiyatnya rakaat ke-8 dan 9. Jadi 1 sampai 7 itu terus. Diri terus. Ya. Jadi 9
plus 2. Pernah sholat malam yang model gini? Belum pernah. Iya, rata-rata kita yaitu 8 plus 3 atau 8 plus 5, 13. Ini pernah Nabi 9 dulu baru 2 rakaat. Ya, baik, kita lanjutkan, nanti kita jelaskan. Sholat witir. Terus yang nomor 8, sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud. Ya, biasanya kalau 9 dulu ini itu begitu yang kelima, iki mau piro ini. Ya, lupa ya. Maka yang seperti ini enggak apa-apa, nanti bisa dilakukan sujud sahwi ya. Baik, terus kemudian yang ke-19, sholat sunnah duha. Nama lainnya sholat sunnah awabin. Jadi sholat sunnah duha itu punya nama lain, yaitu awabin. Awabin itu apa? Orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Makanya orang kalau rutin sholat duha, maka dia termasuk yaitu golongan awab. Awab itu adalah orang yang banyak bertaubat. Makanya zikir yang ditekankan setelah sholat duha, zikir itu kan bunyinya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali setelah sholat duha. Itu riwayatnya Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi saya ulang, nomor 19 sholat duha, nama lainnya sholat sunnah awabin. 20 sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat, maaf bukan 21 ya, 23 totalnya. 21 sholat sunnah istikharah. Karena ada dua pilihan yang membingungkan. Dua pilihan. Tetapi dua pilihan ini adalah bukan yang sifatnya mubah, tetapi yang sifatnya itu penting. Ya penting. Ya penting. Misalnya kita dipilihkan, misalnya ustadz, mana lebih dahulu ustadz, saya ini belajar ngaji atau belajar ilmu waris? Nah ini penting dua-duanya ini. Belajar Quran itu penting, tahsin. Belajar ilmu waris itu penting. Umar bin Khattab menyuruh untuk belajar masalah faraid, waris. Sama-sama pentingnya, sama-sama nuntut ilmu. Ya seperti itu. Maka ini boleh istikharah, minta yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Boleh, tapi bukan yang mubah. Maksudnya mubah kayak apa Ustaz? Contohnya, istrinya tanya sama suami, mas, meni masa apa mas? Rawon tasutu. Istikharah disik di. Gak perlu. Masa rawon sama soto istikharah? Gak perlu ya. Gak perlu ya. Ternyata suaminya milih rawon. Besoknya jangan asem yang keluar. Gitu ya. Apa yang dipilih suami itu mesti beda. Kan gitu perempuan itu ya. Mas aku pantas sih gak kelambi apa mas iki mas ijo tak abang. Koyoke abang api kan yang kayak keluarnya biru. Itulah. Iya. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 22. 22 adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih. Ini 22. Yang ketiga, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Belakang makom Ibrahim. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi, yang sunnah. Antum tulis dulu itu yang sunnah, yang diajarkan oleh Nabi. Baik. Sekarang antum boleh catat, boleh tidak saya tambahkan sholat-sholat sunnah yang tidak diajarkan Nabi. Dalam kurung tanda kutip bid'ah, yang Nabi tidak pernah ajarkan. Di antaranya adalah ada 6, ada 5, maaf, macamnya. Nomor 1, sholat Asyura. Sholat Asyura ini Bapak Ibu dilakukan pada waktu zuhur dan asar, antara zuhur dan asar. Ya, 4 rakaat. Tiap 2 rakaat baca Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali. Tiap 2 rakaat. Al-Fatihah, ayat kursi dibaca 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 5 kali. Setelah sholat baca istighfar 70 kali. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Ini sholat Asyura namanya. Yang kedua, sholat pada ritual Rebo Wekasan. Rebo terakhir di bulan Safar. Nah, kemarin ini ya banyak yang melakukan. Bagaimana ritualnya? Sholat 4 rakaat,
tiap rokaat baca Al-Fatihah dan baca Al-Kausar, inna atau inakal kausar 17 kali, Al-Ikhlas 15 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 2 kali. Itu tiap rokaatnya. Dan ini jumlahnya 4 rokaat. Itu akhir bulan Safar, ritual Rebu Wekasan. Yang ketiga, sholat Rogoib. Banyak ini, sholat Rogoib, ritual di bulan Rojab. Rogoib ini di bulan Rojab. Caranya dilakukan sebanyak 12 rokaat. Waktunya itu maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya tok waktunya. Ya, tiap 2 rokaat salam. Tiap rokaat baca Al-Fatihah terus surat Al-Qadr, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali dan Al-Ikhlas 12 kali. Ya nutut itu waktunya. Sampai isya ya nutut. Ya, tapi cepat ini. Terus setelah salam, setiap 2 rokaat, kan ini 12 rokaat berarti 6 kali salam. Setiap salam baca sholawat 70 kali. Kemudian sujud. Sujud ini ritualnya. Lalu membaca subuhun kudusun malaikati warroh 70 kali. Itu ya, sholat rogoib. Yang keempat, sholat malam mi'raj di bulan Rojab. Jadi di bulan Rojab ini ada 2 bapak ibu sekalian, yaitu ritual yang tidak diajarkan Nabi. Salah satunya ini nomor 4, sholat malam mi'raj. Jadi malam Isra mi'raj itu ada istilah sholat malam mi'raj. Yang terakhir nomor 5, sholat nisfu sya'ban di bulan Sya'ban, pertengahan ada sholatnya. Mereka melakukan sholat. Dan ini semua tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan para sahabat pun tidak pernah melakukannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada yaitu rincian satu persatu bersama dengan dalilnya. Nah ini ya. Baik, sudah Mas Koko? Alhamdulillah, jazakallah khair. Iya, pegang aja situ, gak apa-apa Mas Koko. Ya situ aja, gak apa-apa, tidurkan aja. Yang pertama adalah apa tadi nomor 1? Sholat kusuf, ya betul ya. Sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Yang nomor 2 sholat apa? Khusuf, sholat gerhana bulan. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Bukhari. Buka Bukhari. Ada ya? Nah ini Pak Bukhari. Silakan. Nomornya asli 546. Mohon maaf. Itu nomor cetakan terjemahan 546. Maaf, 546. Sedangkan nomor aslinya 1040. Yang mana? Ya ini, 546. Kalau yang nomor itunya aslinya itu 1040, 1040. Nah, kita dengarkan dari mana itu Abi Bakrah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an ia berkata, kami berada dekat Rasulullah SAW ketika pada suatu hari terjadi gerhana matahari. Ya. Rasulullah SAW berdiri seraya menghela cedaknya. Terus. Sampai masuk masjid. Lanjut. Kami pun masuk pula ke dalam masjid. Lanjut. Beliau sholat dengan kami 2 rakaat sampai matahari terang kembali. Sampai matahari terang kembali. Ya. Terus. Nabi SAW bersabda. Nah, inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin. Silakan. Terjadinya gerhana matahari dan bulan bukanlah karena seseorang meninggal dunia. Bukan. Jadi adanya gerhana matahari, adanya gerhana bulan itu tidak ada kaitannya dengan seorang tokoh, seorang alim yang meninggal. Enggak ada. Itu adalah khurafat. Yang benar, fa idza ra'aitumuhuma fasallu wad'u hatta yukshafa ma bikum. Silakan. Maka apabila kamu melihat keduanya. Tolong digaris bawahi kalimat itu. Ulang lagi Pak Didi. Maka apabila kamu melihat keduanya. Kalau kita enggak lihat maka enggak perlu sholat gerhana. Bisa jadi di satu daerah lihat, di satu daerah enggak lihat. Maka yang daerah enggak melihat enggak perlu sholat gerhana. Seperti itu. Terus lanjut, sholatlah. Sholatlah dan berdoalah hingga segalanya terang kembali. Kita pernah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi diinfokan di media waktu itu, gerhana bulan waktu itu.
kalau tidak salah waktu itu tengah dini hari, jam 1 apa setengah 2 malam waktu itu. Kita ada di Nurus Sunnah, ya, di Nurus Sunnah yaitu di Bangka, ya. Teman-teman kita, saudara kita yang ada di Nidaul Fitro, Sidoarjo, itu juga akan menyelenggarakan sholat gerhana juga. Kita telepon mereka, gimana? Antum sudah kelihatan? Belum, Ustaz? Belum. Setelah itu kita telepon agak lama, kelihatan Ustaz, sudah kelihatan? Oh iya, kita mau sholat ini? Oh iya, khotibnya ada sendiri. Lah kita di Nurus Sunnah lihat, gak kelihatan. Maka kalau sudah gak kelihatan, maka gak perlu sholat. Ya, karena sholat ini dilakukan kalau kita terlihat dan tidak perlu memakai alat-alat semacam teropong. Jadi mata telanjang kelihatan gerhana, maka baru sholat, termasuk gerhana matahari. Sehingga jika tidak terlihat, maka tidak perlu, apalagi melintas di wilayah lain sekalipun sesama Indonesia. Sedangkan kita ada di wilayah barat, ya, Indonesia barat, maka tidak lihat, maka tidak perlu sholat. Ya, jadi kalau lihat saja sholat. Dan bagaimana sholatnya? Dua rokaat, ya, dua rokaat. Satu rokaat itu berapa kali ruku? Berapa kali ruku? Dua kali ruku, berarti dua rokaat ada empat kali ruku, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik. Jadi dan ini insya Allah Bapak Ibu tahu semua kan tata caranya sholat gerhana. Kita lanjutkan sekarang yaitu yang nomor tiga. Nomor tiga. Yang nomor tiga adalah sholat di lembah Al-Aqiq atau Miqat Zulhulaifah. Dalilnya Sahih Bukhari. Nomor cetakan terjemahan 797. Bukhari 797. Kalau nomor aslinya 1534, aslinya ya 1534. Silakan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia berkata, silakan. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata. Iya. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu beliau berada di Wadi Al-Aqiq. Nah, wadi itu lembah. Lah namanya Al-Aqiq. Berarti Wadi Al-Aqiq, lembah Al-Aqiq, gitu ya. Di sana banyak lembah. Salah satunya adalah kalau yang mendekati kota Mekah 100 kilo kurang lebih sebelum masuk kota Mekah, itu ada wadi namanya Wadi Kudait. Wadi Kudait, lembah, dan biasanya dijadikan sebagai transit bus ada di situ, ya. Baik, karena memang perjalanan kan 5-6 jam Mekah ke Madinah ke Mekah itu, Bapak Ibu. Sekarang enak sudah ada kereta. Jadi cepat, 1 jam setengah 2 jam nyampe Madinah ke Mekah. Enggak capek jamaah, ya. Namanya kereta Haromain. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ini. Apa kata Nabi ketika ada di lembah itu? Silakan. Beliau bersabda, "Salli fi hadzal wadi al-mubarak." Silakan. Pada suatu malam, datang Jibril membawa wahyu dari Allah kepadaku. Ya. Katanya, "Kerjakanlah salat di wadi atau lembah yang berkah ini." Kerjakan salat di lembah yang penuh dengan berkah ini. Berarti kalau gitu salat di tempat itu yang namanya sekarang Bir Ali itu, berarti tidak ada kaitannya dengan umroh, ihram. Enggak. Sholat di situ kaitannya ngalap berkah, mencari barokah. Karena itu dulu lembah, lalu dibangun masjid sebagai tempat mikot. Makanya banyak di situ orang jamaah haji itu pakai baju ihram. Startnya mulai situ soalnya. Startnya. Sebelum membaca niat umroh, di situ dulu. Ya. Berhenti. Sholat di situ diniatkan apa, Ustaz? Ya diniatkan aja tahiyatul masjid. Kalau memang belum sholat duhur, karena tadi dari Mekah, dari Madinah itu langsung, ya sholat duhur. Atau kalau di situ bertepatan sholat asar, ikut imam sekalian di situ sholat asar. Sudah itu. Sambil diniatkan ngalap berkah. Karena tempat itu berkah. Ya, Wadi Al-Aqiq. Jadi gak perlu kita itu pergi ke tempat-tempat yang gak disyariatkan. Ke gua-gua, ya, ke tempat petilasan-petilasan, ya, ke makam-makam orang-orang soleh. Maka seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi. Kalau memang ziarah, ziarah kubur itu tidak mengenal kuburan-kuburan tertentu dan tidak mengenal musim-musim tertentu, waktu-waktu tertentu, kapanpun boleh kalau ziarah. Baik, jadi mudah-mudahan kita di lapangan rezeki sehingga bisa menunaikan ibadah haji atau umroh. Kita lanjutkan nomor 4, sholat tahiyatul masjid, dalil Sahih Muslim. Cetakan terjemahannya 677. Cetakan terjemahan 677.
677. Nomor aslinya 714, nomor asli. Ya, 714. An Abi Qatadah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlis." Silakan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an yang berkata. Iya. Rasulullah SAW bersabda. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan Pak Didi, karena kalimatnya ini bisa kita ambil pelajaran. Silakan. Apabila kamu masuk masjid. Masuk masjid. Terus. Sholatlah lebih dahulu dua rakaat. Sholatlah lebih dahulu dua rakaat sebelum. Sebelum kamu duduk. Nabi nggak pernah mengatakan. Saya ulang. Nabi tidak pernah mengatakan. Apabila kamu masuk masjid, maka sholatlah lebih dahulu tahiyatul masjid. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang Nabi katakan, apabila kamu masuk masjid, sholatlah dua rakaat lebih dahulu. Sehingga Bapak Ibu, sholat apapun yang kita lakukan pada saat masuk masjid, maka itu sudah bagian dari tahiyatul masjid. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu tidak usah bingung kalau timernya masjid menjelang iqamah cuman 5 menit atau tinggal 4 menit. Sedangkan Anda pengin tahiyatul masjid, Anda pengin qobliyah. Enggak usah bingung, cukup aja 2 rakaat. Lu niatnya apa? Niatnya masuk masjid salat 2 rakaat. Maka 2 rakaat ini sudah mewakili tahiyatul masjid plus qobliyah plus salat sunnah ba'da wudu semuanya. Masuk itu 2 rakaat itu. Sehingga tidak perlu, iya tidak perlu artinya sendiri-sendiri. Dua rakaat salam untuk ini, dua rakaat salam. Kecuali kalau masuk masjidnya sebelum azan. Sebelum azan. Masuk masjid belum azan. Ya dua rakaat dulu masuk masjid. Setelah itu azan. Setelah azan maka qobliyah. Karena qobliyah itu dilakukan setelah azan menunggu iqamah. Jadi kalau datangnya sebelum azan, sholat dulu. Kalau datangnya pas azan, apa yang kita lakukan? Kalau azannya bukan azan Jumat, maka dengarkan azan dulu. Dengarkan azan, berdiri dulu dengarkan azan sampai la ilaha illallah, baca doa setelah azan sebagaimana yang pernah saya sampaikan di majelis ini, lalu sholat 2 rakaat. Lah ini sholat apa ini? Kalau memang waktunya panjang, ya silakan tahiyatul masjid dulu, mau qobliyah dulu enggak apa-apa. Tapi kalau waktunya pendek, maka cukup 2 rakaat. Lah kalau azan Jumat, azannya pas azan Jumat, ya langsung sholat. Jangan nunggu adzan selesai. Karena apa? Karena menirukan menjawab adzan hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khatib hukumnya wajib. Ya, maka jangan mendahulukan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Jadi langsung sholat kalau adzan Jumat. Baik, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini masjid, ya masjid. Ustaz, batasannya masjid. Batasannya masjid. Kata para alim ulama, kata Syekh bin Bas rahimahullah, kalau masjid itu punya pagar, masjid itu punya pagar, maka semua yang ada di dalam pagar masjid itu berlaku hukum-hukum masjid, berlaku. Apa saja itu, tidak boleh jual beli, sekalipun online, enggak boleh. Enggak boleh. Termasuk juga boleh tahiyatul masjid meskipun itu di parkiran mobil, karena masjid itu punya pagar. Semua yang ada di dalam pagar masjid berlaku, bahkan itikaf di tempat itu boleh karena masuk wilayah masjid, kecuali masjidnya tidak punya pagar, nggak apa-apa. Atau misalnya pagarnya sedikit sehingga semua yang di luar pagar maka berlaku bebas, boleh jual beli, boleh transaksi jual beli, bahkan apa ini mengumumkan barang hilang di luar masjid, ya di luar pagar boleh. Tetapi kalau di dalam masjid nggak boleh. Maksudnya di dalam pagar. Nah, itu. Masjid ini ada pagar nih. Pembatas. Di depan itu. Bukan pembatas itu. Bukan. Ya ini, ya akhi, apa itu? Enggak ada ya? Ya teras. Berarti jalan depan itu enggak apa-apa jual beli. Ya. Misalnya, saya pernah menjumpai ada masjid. Ini masjid, meja ini masjid. Pagarnya, maksudnya pagarnya masjid. Masjidnya ya ini. Masjidnya itu. Ini tempat tisu ini. Nah ini masjidnya. Ternyata di sini ada rumah ustad, ya, rumah apa, guest house, rumah ustad. Terus kemudian ada rumah tahfidz atau apa dan seterusnya. Nah ini, maka karena ini satu pagar di dalam masjid, sehingga nggak boleh terjadi jual beli. Tanya harga, tanya rego, nggak boleh. Kontuku piro iki? Nggak boleh.
karena Anda sudah berada di dalam masjid. Termasuk mohon maaf nawarkan brosur umroh, gak boleh. Ya, termasuk spanduknya, misalnya spanduknya ada sponsornya. Sponsornya apa? Bahkan ini aja gak boleh ini sudah. Ini apalagi dalam masjid. Ini merek ini, gak boleh. Lo ustadz-ustadznya pakai gamis ada mereknya sininya. Ayo. Ya Pak, ada mereknya ini. Gimana? Tanya sama ustadznya. Dia termasuk endorse apa tidak? Itu aja. Kalau ustadznya endorse, ya, apa itu istilahnya itu? Dia dapat sesuatu. Ya, dia dapat sesuatu dari perusahaan itu, maka ya gak boleh. Tetapi kalau ustadznya pakai merek tertentu gamis itu, suka-suka dia, perkara orang mau niru dia, pingin beli baju seperti itu, ya gak apa-apa, silakan. Dia sama sekali gak dapat royalti dan seterusnya. Dia tidak ingin berjualan. Nah, ustadznya membagikan buku. Setelah itu nanti tolong itu bentuk fotokopiannya diganti. Gak boleh, karena di dalam masjid atau di luar pagar, di dalam pagar masjid. Gak boleh. Makanya kalau ada gesos, gesos ini gesos di dalam pagar, sholat di dalam pagar ini tahiyatul masjid bisa, termasuk bagian masjid ini. Semua yang ada di dalam masjid itu bagian masjid Bapak Ibu. Sehingga berlaku hukum-hukum masjid. Hati-hati. Iya. Seperti itu. Kadang-kadang ada tempat wudu itu bagus, ya, hemat air. Ya. Karena orang boros itu teman setan. Itu. Kereng ya. Terus belakangnya ada bawahnya kecil, bawah kanan kecil pojok tulisan disponsori oleh. Nah, itu. Itunya yang enggak boleh itu. Itunya. Sponsor enggak boleh. Nah, hati-hati ya. Baik. Termasuk yang pakai peci-peci tauhid ini. Nah, ya. Lah ini jual beli apa bukan? Ya. Bukan, karena dipakai ya. Bukan endorse ini ya. Bukan endorse ya, seperti itu. Bukan toh, bukan endorse. Toh. Ya, kan banyak di sini pakai baju tauhid ya. Ya tidak diperjualbelikan ya. Artinya dalam hal ini selama itu bukan bisnis enggak apa-apa ya. Wallahu a'lam wa bisawab. Kita lanjutkan. Ya, contoh lagi, contoh pesan apa ini dalam hal ini yaitu memesan sesuatu ya, barang ya, barang. Naam. Terus dia menanyakan harganya. Ini berapa harganya? Kamu beli berapa? Terus terjadi tawar-menawar. Ya, piro regane? Wis engko ae tak transfer. Itu enggak boleh. Di dalam masjid ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tahiyatul masjid nomor 5, salat sunnah ba'diyah Jumat. Salat sunnah ba'diyah Jumat. Kalau qobliyah ada tidak qobliyah? Tidak ada. Tapi banyak enggak di masjid-masjid kalau sudah azan pertama semua pada berdiri. Iya. Mengerjakan salat. Lah ini salat qobliyah Jumat ini tidak ada. Yang ada adalah sholat sunnah ba'diyah Jumat. Mana dalilnya? Dalilnya Sahih Muslim nomornya 830 cetakan terjemahan. 830 dan 831. Salah satu aja enggak apa-apa dibaca. 830 dan 831. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala 830 dan 831. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, isinya, "Apabila kamu salat Jumat, maka kerjakanlah sesudah itu salat sunah 4 rakaat." Loh, habis Jumat salat sunah 4 rakaat. Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bahkan boleh dilakukan 2 rakaat itu di masjid, yang 2 rakaat lagi itu di rumah. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi ba'diyah Jumat itu ada. Yang nomor 6, salat sunnah istisqa, minta hujan. Bapak Ibu tahu tata caranya salat sunnah istisqa? Seperti apa tata caranya? Seperti salat gerhana. Salat minta hujan itu sama tata caranya seperti gerhana ya. Baik, mana dalilnya? Silakan Sahih Muslim nomor 846
atau cetakan aslinya 894. Yuk, kita baca ya. 846 atau cetakan aslinya 894. Silakan. Iya. Dari Ahmad bin Tamim radhiyallahu anhu, dari pamannya ia berkata. Iya. Nabi SAW pergi ke musala hendak salat istisqa. Terus. Yaitu minta hujan. Lalu mula-mula beliau menghadap ke kiblat. Terus. Sesudah itu beliau balikkan jubahnya dan sesudah itu beliau salat dua rakaat. Ya, sholat dua rakaat, sholat sunnah istisqa. Lalu kemudian nomor 7, sholat dua rakaat setelah mimpi buruk. Mimpi buruk, Sahih Muslim, nomornya 2111, 2111, nomor aslinya 2263. Mimpi itu ada 3, kata Nabi. Ya. Nabi ya 2111. 2111. Kita lihat di sini. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, ini perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, warru'ya salasatun. Silakan. Apabila hari kiamat telah dekat, jangan mimpi seorang muslim yang tidak benar. Lanjut. Mimpi yang paling benar ialah mimpi yang selalu berbicara benar. Terus. Dan mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuwwah. Juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwwah. Silakan. Mimpi itu ada 3 macam. Nah, ini warru'ya salasatun. Mimpi itu ada 3 macam. Satu, mimpi yang baik adalah kabar suka dari Allah. Faru'ya salihati bushra minallah. Mimpi yang baik nomor 1, datangnya dari Allah, kabar gembira dari Allah. Nomor 2, warru'ya tahzinun minasyaitan. Silakan. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari syaitan. Mimpi yang di dalamnya terdapat permainan-permainan syaitan sehingga kita menjadi sedih, menjadi takut. Nomor 2 ini. Yang nomor 3, wa ru'ya mimma yuhaddisul mar'u nafsahu. Silakan. Dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan. Nah, khayalan seseorang. Baik, dia menghayalkan apa, terbawa mimpi. Berikutnya poinnya, fa in ra'a ahadukum ma yaqra'u falyaqum falyusalli. Silakan. Maka karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah. Terus. Kemudian sholat. Nah, kalau kita mimpi buruk, bangun. Setelah itu kemudian sholat dua rakaat. Ya, kalau mau diurut dari awal, itu di nomor sebelumnya Pak Didi, nomor 2110. Jadi begitu kita mimpi buruk, menyeramkan, menakutkan, maka kita meludah ke kiri, yaitu 3 kali. Meludah cuma meniupkan angin aja, gitu aja, ya, seperti itu. Lalu kemudian baca ta'awudz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita ingin melanjutkan tidur kembali, maka posisi tidurnya dibalik. Ketika mimpi dia menghadap kemana, lalu ingin melanjutkan tidur, maka dirubah menghadap kemana. Jadi bukan bantalnya yang dibalik. Bukan bantalnya yang dibalik, merubah posisi tidur. Kalau mau bangun sholat itu tadi, setelah mimpi buruk. Lah, mimpi buruk itu kayak seperti apa? Seperti begini, kata para alim ulama, mimpi yang muncul dari permainan-permainan syaitan. Lah, biasanya hewan-hewan tertentu. Terutama kalau seseorang itu bermimpi hewan-hewan fawasik, hewan-hewan yang Nabi menyuruh kita untuk membunuh. Lah itu, ketika mimpi kita ketemu hewan itu, hewan yang Nabi perintahkan untuk dibunuh, sekalipun kita lagi pakai baju ihram, meskipun kita berada di tanah haram, boleh membunuh hewan itu. Karena memang hewan perusak, hewan fawasik, hewan perusak. Di antaranya burung gagak. Mimpi ketemu burung gagak, nah ini dibunuh. Hewan ini adalah hewan yang harus dibunuh, maka ini tanda setan. Terus yang kedua, ular. Ular itu hewan fawasik, hewan yang harus dibunuh. Ular itu ya. Tapi kalau rumah kemasukan ular, kata Nabi, rumah kita kemasukan ular, jangan langsung dibunuh, tapi disingkirkan aja, dibuang.
gitu. Jangan dibunuh, jangan dipukul, jangan dibunuh. Itu kalau sampai 3 hari kita usir terus, tetap begitu. Hari keempat dia datang, kata Nabi, bunuhlah, karena dia adalah syaitan. Yang keempat. Sebab kalau yang kedua dia datang, yang ketiga tidak, maka itu adalah makhluk dari makhluk-makhluknya Allah, jin atau apapun. Jangan diganggu, jangan disakiti. Jadi diusir aja. Nah, ini ular ya. Nomor 2. Nomor 3 anjing hitam, jelmaan syaitan, mimpi anjing. Yang keempat tikus. Mimpi tikus. Ya, itu. Mimpi tikus aja enggak boleh, apalagi melihara hamster. Hamster itu satu spesies sama apa? Tikus. Ya. Kalau marmut? Marmut satu spesies enggak? Marmut satu spesies sama apa? Kelinci apa tikus? Kelinci, kelinci. Oh, sudah ada kepastian ya. Kalau gitu enggak apa-apa melihara marmut, karena satu spesies dengan kelinci. Kalau satu spesies dengan tikus, enggak boleh dipelihara, termasuk hamster, ya. Lalu yang kelima, cicak. Satu spesies dengan cicak, tokek dan seterusnya. Maka ini harus dibunuh. Sehingga kalau mimpi hewan-hewan ini, maka harus dibunuh. Kalajengking masuk di dalamnya, termasuk. Maka dalam hal ini itu hewan-hewan. Ada juga yaitu di dalamnya mimpi yang menimbulkan kita, membuat kita sedih. Mimpi ketemu orang tua kita yang sudah wafat, yang di dalam mimpi tersebut terlihat kondisi orang tua yang memprihatinkan, sehingga kita anaknya menjadi sedih. Lah itu dari setan itu, dari setan. Dan tidak perlu kita ngikuti sebagian orang, ya kirimono Fatihah misalnya, enggak usah. Ya kan gitu biasanya. Aku gak enak mimpi bapak. Bapak itu kok koyo itu kurus, kirimono Fatihah. Enggak. Ya, sholat 2 rakaat, sholat dan mintakan ampun, bukan dikirim fatwa, mintakan ampun, ya Allah ampuni dosa-dosanya dan seterusnya, ya, membuat kita sedih. Yang ke-8, sholat sunnah tohur, sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnahnya setelah wudhu, dalilnya adalah Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1, nomornya 227. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, 227. Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ayo. Sahih ya tahur, salat sunnah ba'da wudu. Silakan. Ya, 227. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an yang berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Tidaklah seseorang berwudu lalu dia membaguskan wudunya dan dia sholat 2 rakaat. Duh, membaguskan wudhunya terus sholat 2 rakaat. Sholat sunnah ba'da wudhu. Lanjut. Dia menghadap dengan hati dan wajahnya pada 2 rakaat itu. Terus. Melainkan wajib untuknya surga. Duh, wajib masuk surga. Asalkan khusyuk 2 rakaat ba'da wudhu ini. Setelah wudhu langsung sholat. Seperti itu. Boleh dijamak niatnya dengan tahiyatul masjid. Boleh. Karena sama-sama sunnah dan jumlah rakaatnya pun juga sama. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di nomor 8 saja Bapak Ibu, karena saya harus konsul ke dokter, yaitu lumayan agak jauh di daerah Kelampis dari pemeriksaan ibu saya di rumah sakit PHC ya. Jadi apa ini, kita lanjutkan nanti pada kajian berikutnya nomor 9, karena ini agak panjang. Sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, lah itu nanti yang akan kita bahas rinci tata caranya bagaimana dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bisawab ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Apa itu Pak? Mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak, apakah diperboleh ya dalam hal ini? Artinya tidak tertulis di sini sholat sunnah mutlak, karena memang waktunya bebas kapanpun. Sehingga dalam hal ini ketika sholat Jumat, yaitu sambil menunggu khatib naik mimbar, kita boleh sholat sunnah, itu juga termasuk sholat sunnah mutlak, boleh. Atau setiap ada sholat, setiap 2 adzan kata Nabi, itu ada sholat. Ma bainal adzanaini yaitu sholat. Jadi di antara 2 adzan itu ada sholat sunnah. Maksudnya 2 adzan itu adzan dan iqoma. Jadi iqoma itu statusnya sama dengan adzan. Sama. Nabi mengatakan iqoma itu juga sama dengan adzan. Makanya kita boleh menirukan iqoma, boleh, karena adzan juga kita tirukan. Maka antara adzan dengan iqoma itu ada sholat sunnah.
maghrib misalnya, adzan maghrib sampai iqamah, ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah mutlak, boleh. Setiap dua adzan ada sholat sunnah, nggak apa-apa itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Iya. Takwil ya? Ya. Masalah menakwil mimpi. Naam, apakah itu ada ilmunya? Ada. Selama dia bertanya kepada orang yang tepat, orang yang soleh, yang mengetahui tentang takbir, takwil mimpi. Itu ya. Jangan bertanya kepada sembarang orang. Jangan. Bertanyalah kepada orang yang paham betul tentang takwil mimpi tersebut. Dan orang itu orang yang soleh. Jadi memang agak ketat syaratnya. Dan orang itu paham betul isi Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga dia tidak sembarangan menakwilkan mimpi tersebut. Sehingga kesannya nanti mengada-ada. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi ada seperti itu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang. Mimpi buruk jangan diceritakan kepada orang. Jangan. Enggak boleh mimpi buruk diceritakan kepada orang. Akibatnya nanti dia akan menerka-nerka, maka munculnya primbon Jawa itu ya karena mimpi buruk. Mimpi ketemu tikus, mimpi dikejar ular, itu katanya tanda jodoh. Padahal ular itu binatang yang harus dibunuh, berarti setan, bukan jodoh itu, bukan. Lah itu kayak gitu-gitu itu. Primbon, muncul primbon. Maka enggak usah. Mimpi buruk langsung sama Allah sholat. Minta kepada Allah berlindung, ya Allah jangan wujudkan mimpi buruk itu dalam kehidupanku, jangan wujudkan. Nah itu. Tapi kalau mimpi yang baik, mimpi menyenangkan ya, mimpi nikah lagi misalnya ya, kayak begini ini boleh kita ceritakan ya kepada orang yang paling kita cintai, sebatas istri ya, aku tadi malam mimpi ya, mimpi nikah lagi sama kamu, sama kamu, sama kamu, iya, seperti kita awal-awal nikah, masya Allah, ya, nah, itu nggak apa-apa mimpi baik, dan itu sebatas orang yang kita cintai, nggak sembarangan orang, karena kita tidak tahu hati manusia mungkin dia hasad, iri, dengki dengan mimpi baik yang kita ceritakan tersebut. Mimpi dia cerita sama tetangganya, saya tadi malam mimpi seakan-akan rumah saya ini penuh dengan emas, penuh dengan uang, ya, kata tetangganya, ngono tok ae diceritakno. Wis gak usah ngono itu kalau dalam mimpi gak ada. Iri, makanya jangan diceritakan. Kecuali kepada orang yang dia cintai saja. Sebatas suami atau orang tua, enggak lebih dari itu. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf karena waktunya saya harus beranjak dan apa ini menyelesaikan amanah. Jadi kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.